Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi seorang yang minta wasiat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Berimanlah kepada Allah dan istiqamah. Memang salah satu kesusahan yang kita hadapi dalam sisa umur kita saat menghadapi godaan dunia, keburukan dan fitnah dan selain-lainnya yang membuat kita susah menjalankan istiqamah itu, itu termasuk nikmat istiqamah, salah satu kenikmatan yang luar biasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu." Tidak cukup beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib kita menyempurnakan iman kita dengan istiqamah. Istiqamah teruskan. Sebagaimana kita sudah terbiasa cukup lama menahan diri untuk salat malam, kita biasakan diri teruskan salat malam walaupun dua rakaat tutup dengan witir. Jemaah sekalian, salat malam itu tidak harus dan tidak wajib kita mendahulukan dalam salat tasbih. Salat malam itu tidak wajib didahulukan dalam salat hajat. Salat malam itu tidak wajib untuk mendahulukan dalam sunnah-sunnah yang lain. Salat malam namanya salat malam, beza sama salat tasbih, beza sama salat sunnah-sunnah yang lain. Kalau kita mau laksanakan salat malam, boleh langsung laksanakan salat malam dengan nawaitu salat malam, tidak terikat dengan salat tasbih duluan atau sunnah-sunnah yang lain. Boleh juga kalau kita tidak sanggup menjalankan puasa atau menjalankan salat malam sebagaimana banyaknya 20 rakaat di bulan Ramadan, boleh kita istiqamahkan walaupun 2 rakaat tutup dengan witir. Contohnya, selepas salat Isya kita ikut sunnah ba'diyah. Selepas sunnah ba'diyah kita segera laksanakan 2 rakaat, disempurnakan dengan 3 rakaat witir, itu sudah terhitung salat malam. Kalau kita mau mendahulukan salat witir kita sebelum tidur. Tapi kalau seandainya mau tunda salat witir di belakang atau di ujung malam hari sebelum subuh, kalau kita memang yakin akan bangun sebelum subuh, boleh kita laksanakan salat malam saat kita bangun waktu sahur dan kita laksanakan salat witirnya di situ. Tapi seandainya kita witir duluan selepas Isya, boleh salat malam lagi, tapi tidak ada witir lagi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La witrani fi lailah," tidak ada witir dalam satu malam. Dan juga termasuk Al-Qur'an yang kita sudah berjuangkan selama bulan Ramadan untuk menkhatam Al-Qur'an. Ada di antara kita yang sudah berhasil menkhatam Al-Qur'an 10 kali. Ada yang sudah berhasil menkhatam Al-Qur'an 5 kali. Ada yang sudah berhasil menkhatamkan Al-Qur'an 2 kali maupun 1 kali. Tapi sayang sekali kalau di antara kita yang satu kali pun belum dapat menkhatam Al-Quran di bulan Ramadan. Oleh karena itu, yang belum selesai dan sempurnakan khataman Al-Quran di bulan Ramadan, kita teruskan dan sambung lagi sesudah lebaran kita. Dan kita teruskan, sebagaimana saya selalu memberikan cara mudah kita khatam Al-Quran, setiap bulan satu kali, kita bagikan setiap salat sebelum salat 2 muka surah, selepas salat 2 muka surah, selama 5 waktu salat menjadi jumlahnya 20 muka surah. Begitu sudah kita berhasil menkhatam satu juz. Kalau kita teruskan setiap hari, dalam satu bulan kita boleh menkhatamkan satu Al-Quran 30 juz. Saya ulang lagi, untuk kita istiqamahkan baca Al-Quran, wajib kita fahami dan yakini banyak kehidupan kita boleh menjadi bahagia dan selamat itu kuncinya di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, bahagia seorang yang boleh menjadi ahlul Quran, yang senantiasa baca Al-Quran secara rutin dan istiqamah, walaupun sedikit demi sedikit. Oleh karena itu, kalau anda tidak sanggup sama sekali menkhatam Al-Quran dalam satu bulan, jangan sampai lewat satu hari belum baca Al-Quran walaupun satu ayat. Kalau kita mau menjalankan khataman Al-Quran setiap bulan satu kali, sebagaimana saya jelaskan, setiap salat, sebelum anda laksanakan salat subuh atau zuhur, asar, maghrib, isya, apapun dan dimanapun, didahulukan sebelum salat 2 muka surah dan selepas salat tutupi dengan 2 muka surah, menjadi jumlahnya 4. 4 kali 5 waktu salat itu sudah menjadi jumlahnya 20 muka surah, itu sudah jumlah halaman Al-Quran dalam satu juz.
Kalau kita teruskan istiqamah, insyaAllah akan kita mampu menghatam Al-Quran. Saya nasihati dan saya ingatkan, kalau anda mula membaca Al-Quran, niatnya dan nawaitu untuk menghatam, jangan sekali-kali anda melihat muka dan halaman baling belakang. Kalau kita melihat jumlah halaman dan muka surah Al-Quran 600 sekian, berarti kita akan malas meneruskan bacaan kita. Tapi kalau kita terus baca dan tidak berhenti, sedikit demi sedikit, walaupun tidak mampu satu muka surah, boleh kita teruskan walaupun dengan satu ayat. Contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul 'adzim. Itu walaupun sederhana, tapi istiqamah rutin menjadi nazar, menjadi kewajiban bagi kita setiap hari, tidak boleh lewat tanpa kita baca Al-Quran. Itulah sedikit demi sedikit, itu lebih baik daripada banyak tapi terputus. Saya akhiri hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yuhibbu minal amali adwamahu wa inqal. Allah paling cinta amalan hamba sedikit demi sedikit tapi istiqamah, itu lebih baik daripada banyak tapi terputus. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga dikuatkan oleh Allah lahir dan batin, supaya kita istiqamah selepas bulan Ramadan, dan senantiasa kita termasuk orang-orang yang diterima segala amal ibadahnya selama bulan Ramadan, dan mendapatkan kebebasan dari neraka jahannam. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.